Halo teman-teman, kali ini saya mau tes apakah cutscene Latent Rite-nya di tahun 2022 bakalan lebih enteng dibandingkan Latent Rite tahun lalu. Dan ini saya pakai Poco X3 NFC ya. Nih, kita lihat di AIDA, oke. Okay? Hup. Tuh, pakai 732G Poco X3 NFC. Kita lanjutin quest-nya dulu. Tuh, ini sini ada ininya ya, ada monitoring untuk resolusinya dan suhu, kemudian ada FPS-nya. Ini 30-an ya, 29, 26, di 30-an ke bawah. Nggak 30 di atas ya. Itu suhunya 52, hampir 53. Yus. Nih, bentar lagi kita bakalan masuk ke cutscene ya, teman-teman. Kita lihat, nge-lag nggak? Apa lebih ringan tahun sekarang atau sama aja bodong ya? Di Poco X3 NFC masih ngangkat nggak? 30 FPS-an ya? Oke, masih masih 30 FPS, masih lancar. Oke, masih lancar. Kayaknya lebih ringan Latent Rite tahun ini deh teman-teman. Oke, outfit barunya kayak gini. Suka dong. Ini lucu banget. Lebih ringan ternyata teman-teman dibanding tahun kemarin ya. Bahkan lebih ringan dibandingkan cutscene waktu kita ngelawan waktu kita kemarin bangun Jet Chamber kembali teman-teman. Oh.
Oke, selesai. Jadi kesimpulannya cutscene Light and Right tahun ini tahun 2022 itu lebih ringan dibanding tahun kemarin. Ini di sini gue pakai settingan lawless atau terendah. Asik lawless pakai bahasa Inggris ya biar kayak enak jaksel. Oke, itu ya terendah. Nih. Nggak diubah apa-apa. Ini default terendah. Kesimpulannya cutscene-nya lebih ringan dibandingkan Light and Right tahun kemarin, tahun 2021. Karena tahun kemarin tuh banyak banget yang nge-freeze atau nge-lag pas cutscene-nya. Ya, pas saat rusa itu terbang ya. Rusa atau kijang tuh, pas terbang itu kebanyakan pada nge-freeze atau nge-lag. Bahkan di Poco X3 NFC juga nge-lag. Nah, jadi menurut teman-teman gimana nih? Di HP teman-teman apakah nge-lag juga atau nge-freeze juga? Coba komen di kolom komentar, oke? Itu aja mungkin ya. Gimana video selanjutnya? Coba komen di bawah. Bikin apa lagi ya tentang Genshin? Menarik teman-teman ya. BTW, siapa yang punya skin Keking? Mau lihat dong. Lucu banget skinnya.